This program brings you Tokyo's hottest and most up-to-date culture information. Don't miss the latest rankings. Tokyo number one by Countdown Asia. Setuju nggak kalau kita ngomongin number one Japan culture? Yang terkenal banget di seluruh dunia tanpa memandang usia adalah karaoke? Karaoke budaya yang lahir di Jepang dengan brand karaoke nomor satu di Jepang, Dam. Bersama Moshi Moshi Nippon, Dam membuka information center untuk orang asing di Harajuku. Di situ ada box karaoke Dam. Kalau ke Jepang, jangan lupa karaokean di Dam dan mampir di Moshi Moshi Box. Japanese number one karaoke brand, Dam. Rising Stars. Pertama-tama kami akan menyoroti Akiba Daisuki Matsuri alias Festival Suka Banget Akiba 23 hingga 24 Agustus lalu di Akihabara. Acara ini sudah terselenggara ke-8 kali dan merupakan acara budaya dengan genre yang kaya banget semuanya dari Akihabara. Dua hari itu pengunjung yang datang sampai 30.000 orang loh. Nah, di ruang pameran dan penjualan merchandise ada produk elektronik, game, anime, figure, plum model, dan juga sesi foto bareng idol. Ada juga stand dinas pemadam kebakaran dan pasukan bela diri Jepang loh. Banyak juga pengunjung asing yang memborong berbagai merchandise di sini. Di panggung ada performance oleh Maid dari Maid Cafe dan cosplay karaoke battle. Nah, kali ini kami akan mengangkat ranking idol baru dari cosplay fashion show idol baru. Yuka Konan. Sejak usia belasan tahun, Yuka Konan telah berkiprah sebagai model majalah remaja dan juga sebagai aktris. 4. Shoko Takasaki. Inilah idol boy dengan pengalaman bekerja part-time di Maid Cafe dan Idol Cafe di Nagoya, tempat asal dia. 3. Yuka Hiratsuka. Tubuhnya lentur banget dan si Yuka Hiratsuka ini menunjukkan kebolehannya kayang sambil jalan loh. 2. Mina Shirakawa. Penampilannya seksi sih, tapi Mina Shirakawa suka banget sama pro wrestling dan dia bisa meniru pegulat pro loh. 1. Rina Yahiro.
Inilah member idol grup Yanchang Gakuen. Keahliannya adalah tarian Jepang dan upacara minum teh. Dan selanjutnya ada Sengoku Girls, idol grup yang memeriahkan stand penjualan merchandise. Sengoku Girls adalah idol versi live action dari anime Sengoku Shi yang mengisahkan 18 onsen alias pemandian air panas di Minamimachi, Gunma. Biasanya mereka tampil di acara di Nakano, Tokyo yang merupakan sister city Minamimachi. Nah, yang berikut ini adalah Popcorn Asia, Pop Culture Convention di Indonesia. Popcorn Asia merupakan ajang yang menyatukan anime, game, musik, komik, cosplay, dan sejenisnya yang diselenggarakan selama 3 hari pada 7 hingga 9 Agustus lalu untuk mendukung creative industry. Di Popcorn Asia, banyak sekali produk dari anime dan manga dari Jepang, jadi banyak pengunjung yang sengaja datang buat ini. Di panggung Popcorn Asia ada performance dari idol grup cowok baru dari Jepang, Addiction. Grup vokal dan tari Addiction dengan personil 4 orang ini akan merayakan 1 tahun sejak dibentuk tahun lalu. Mereka punya sense fashion yang oke banget dengan sentuhan K-pop, musik asyik, dan masing-masing member punya karakter yang unik. Ikuti terus Addiction. Tokyo number 1 by Countdown Asia. Izumi no Kami Kanesada from Token Rambu. Number 4. Arutoria is Master Arutoria from Fate Holo Ataraxia. Number 3. Nuyen Hipkai is Jin from Hotarubi no Morie. Number 2. Enido as Hanayoko Izumi from Love Live! The School Idol Project. Number 1. Devil Bear Smile as Nozomi Tojo from Love Live! The School Idol Project. Tokyo Number 1 by Countdown Asia. Kolaborasi spesial Countdown Asia dan New Type. Pilih karakter anime favorit kamu di situs kami. Klik banner Anime Character Vote di situs Countdown Asia. Hadiahnya figure skala 1/8, Kotori Minami, produksi alter, hanya untuk satu pemenang. Wonderful!
Lihat detailnya di situs Countdown Asia. Kami tunggu pilihan kamu. Tokyo School of Anime mencari kamu, calon pelajar yang cinta dan antusias banget dengan anime. Tokyo School of Anime dibuka tahun 2004 sebagai sekolah kejuruan yang mendidik secara profesional di bidang anime dan seiyuu alias aktor suara dan telah mencetak banyak kreator. Kamu bisa mendapatkan brosur Tokyo School of Anime dari banner di bagian atas situs Countdown Asia. Yuk, kami tunggu kamu yang ingin terjun di dunia anime di masa depan. Setuju nggak kalau kita ngomongin number one Japan culture? Yang terkenal banget di seluruh dunia tanpa memandang usia adalah karaoke. Karaoke budaya yang lahir di Jepang dengan brand karaoke nomor satu di Jepang, DAM. Bersama Moshimoshi Nippon, DAM membuka information center untuk orang asing di Harajuku. Di situ ada box karaoke DAM. Kalau ke Jepang, jangan lupa karaokean di DAM dan mampir di Moshimoshi Box. Japanese number one karaoke brand, DAM. Tokyo number one by Countdown Asia.